Sebelumnya mohon maaf banget nih teman-teman, kemarin nggak sempat ngelah ini apa, biasanya kan kita deket ya, selalu gampang banget kalau wawancara. Ini kemarin karena satu protokol juga sih ya, terus kedua juga apa namanya, memang pengen ya ada waktu khusus lah kayak hari ini gitu, jadi bisa lebih intens. Kalau kemarin kan mungkin takutnya hektik gitu kan teman-teman, jadi sebelumnya mohon maaf dulu nggak bisa ngelayanin pas kemarin, saya nggak enak banget, tapi ya mudah-mudahan hari ini bisa terbayar semuanya. gitu. Nah, terus kedua, ya alhamdulillah kita akhirnya udah sah merit kemarin tanggal 25 Oktober ya 2020. Jadi panjang sih prosesnya sih. Jadi ya dari awal kenal mungkin teman-teman udah pernah lihat di berita atau lihat di Google semua ya. Pokoknya itu kita udah 5 tahun kali ya udah sama-sama. Ya akhirnya merit juga sekarang. Jadi emang pacarannya udah tahunan ya, kayaknya udah lima tahun itu ya, jadi udah cukup lama sih, udah waktunya merit gitu. Jadi emang dari dulu pacaran emang niatnya serius sih sama Vici, jadi ya alhamdulillah lah, happy banget sih merit akhirnya gitu. Terus ya jadi abis merit itu kemarin akhirnya kita ya sekarang udah tinggal bareng di rumah saya ada di Bintaro, jadi kita tinggal bareng sekarang. Jadi karena udah suami istri gitu. Kemarin adat Sunda teman-teman, jadi kemarin pakai adat Sunda. Terus ya itu kita seneng banget, tapi ya mungkin ada part yang kita nggak bisa ngundang banyak teman-teman atau banyak orang-orang penting di hidup kita, banyak banget yang nggak keundang, minta maaf banget nih. Itu karena kita menjalankan protokol PSBB ya. Pokoknya dari gedungnya memang nggak boleh ada lebih dari berapa puluh orang gitu. 30 orang ya, jadi emang dikit banget sih yang datang, karena memang keluarga aja tuh sampai nggak bisa, keluarga besarnya nggak bisa ngundang anak atau cucu itu siapa ya gitu loh, jadi nggak lengkap juga keluargaku apalagi teman kita gitu. Jadi ya emang sorry banget buat teman-teman yang belum keundang tuh karena itu gitu. Nah, tapi jadi kemarin itu adalah akad konsepnya. Nah, resepsinya insya Allah tahun depan kalau memang kalau memang mungkin secara ini COVID udah agak reda ya, kita udah bisa invite banyak orang gitu. Jadi bukan karena gimana-gimana, tapi ya pisahin dulu deh gitu loh, daripada kita pacaran terus kan lebih bagus kalau resmi, insya Allah juga ibadah gitu. Jadi kita ya akhirnya kita putusin ya udah, yang penting kita udah halal dulu alhamdulillah, terus udah kontak dulu, nanti tinggal resepsinya gampang lah tahun depan gitu. Kalau apa maharnya sih apa ya kemarin, uang ya, uang 250.000 ya, 10.000 tapi uang yang dulu gitu ya, jadi item collectible item gitu, collectible money gitu. Jadi bukan jumlahnya bukan banyak gimana, tapi yang klasik duit yang dulu gitu lah ya. Gitu sih. Jadi sebenarnya sih kalau dibilang mewah atau enggaknya merit kita sih relatif sih ya. Kalau ngomong budget, kita bukan yang gimana, tempatnya sih memang cukup apa ya, bisa dibilang dia oke banget lah. Buat saya sih oke banget gitu. Buat Cici juga ya oke banget. Tapi kita budget pokoknya ya selayaknya ini aja gitu. Pokoknya enggak terlalu yang jor-joran, tapi masih layak buat versinya kita berdua gitu. Karena ini aja sih, karena terus kalau kayak apa ya, ya kenapa ya, kok aku biasanya bisa ngomong ini aneh, nggak karena apa ya, ya lagi pengen begitu aja sih intinya, soalnya sesuatu yang langka aja kan lebih seru aja sih gitu. Aduh, kurang bisa jawab lagi gitu. Apanya gitu deh gitu. Yang kok kayaknya papa sih yang ngundang Pak Jokowi, cuman emang beliau nggak bisa hadir karena pasti ya kerjaan lah ya, maksudnya kan emang kita juga sangat mengerti kalau beliau nggak bisa hadir karena emang pasti sibuk dan banyak tugas yang sangat lebih penting juga daripada mungkin kita punya merit. Tapi terus terang senang banget beliau Pak Presiden mengucapin selamat secara resmi dengan video yang dikemas dengan sangat rapi di, nah, yang saya post juga sama Vici post. Jadi terima kasih Pak Jokowi, satu kehormatan buat kita gitu. Jadi emang mungkin papa dekat banget sama beliau ya, jadi grogi dikit sih teman-teman. Jadi kalau lihat di sosmed atau YouTube atau media-media,
ada apa nikahannya, saya ngomong gitu ya, itu mungkin teman-teman udah lihat, sorry ya teman-teman, itu lagi agak selibet-selibet gitu. Jadi grogi dikit, tapi ya mudah-mudahan dimaafkan lah. Jadi ada satu sih lucu, jadi tadi kan saya baru ngepost video saya main piano sama dia. Kan dulu kan saya suka video saya main piano terus sebelahnya ada dia gitu-gitu kan. Nah, terus kalau dulu banyak yang suka tapi ada kontranya juga gitu. Nah, oh belum halal kok mepet-mepet gitu di pangku apa. Tadi pas ngepost, alhamdulillah muji semua gitu. Maksudnya orang kelihatannya kendala selama ini tuh orang mungkin risih kali yang lihat gaya kita pacaran kayak apa ya, kayak terbuka banget gitu ya, walaupun tetap masih sopan tapi kita kadang-kadang terbuka. Nah, jadi kayak begitu aku udah married kayaknya malah nggak apa-apa banget gitu, ternyata memang stigma masyarakat seperti itu gitu. Jadi ya kita seneng juga sih, kita kan orangnya juga sebenarnya dibilang karakter kita gimana, kita tuh berusaha cari aman juga sih, karena kita kan nggak mau terlalu yang nyebrang banget gitu. Pengen ke Jepang sih kalau ada rezeki nanti, tapi kita kerja dulu, maksudnya banyak yang harus dikerjakan dulu di usaha kita sih gitu. Ya ngomong-ngomongan, kita sih mau dating dulu nih as a husband and wife selama setahun mungkin, tapi setelah setahun sih kita fix kayaknya akan mencoba langsung disegerakan gitu. Kenapa? Karena ya kita udah ada planning untuk mungkin untuk apa ya, membangun bisnis kita dulu gitu supaya udah lebih proper, udah oke, baru kita gitu. Tapi memang sih banyak yang bilang rezeki itu kalau punya anak gitu kan, gitu. Itu juga benar sih, cuman mungkin kita mau ke arah yang itu. Ya seneng, ya bedanya sekarang kalau dibuat terus kan nggak dihujat gitu. Biasanya kan sahih dulu gitu yang, ya. Iya. Sekarang ya lebih banyak yang doain kayak cepet biar cepet dapat ngomongan gitu. Seru ya, kebalikan. Enak udah jadi suami istri. Baunya pagi. Aku baunya lebih pagi. Iya, baunya pagi. Iya agak siang dikit ya. Iya dikit aja. Iya. Ya, emang ini pagi. Aku jam 7-an ya, dia jam 9-an. Dan dia kalau tidur enggak apa sih maksudnya kalau laki-laki sih apa? Ngorok. Iya. Enggak kan? Dia enggak. Aman ya? Iya, aman. Dia bisa tidur. Kayak gitu juga kalau kamu gitu. Iya. Kayaknya dia bakal bisnis deh. Maksudnya dia bakal dagang juga sih dari online-online gitu. Senang sih, aku sih sama dia senang banget. Aku sama dia terus hidupnya. Kita suka shisha bareng gitu apa, terus kita suka nonton bareng, bisnis bareng. Tapi alhamdulillah sih klop sih, emang berdua punya pemikiran yang banyak yang sama dalam memandang kehidupan gitu.